Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan Dunia Arizona. Ya, di video kali ini kita akan bikin video seputar ikan hias, guys. Ya, karena sudah lama sekali kita nggak bikin video seputar ikan hias, bisa dihitung hampir 1 tahun, guys. Ya, di video kali ini kita akan review atau kita akan bahas seputar ikan hias. Ya, untuk ikan hias yang ada di video ini yaitu ikan hias ikan buntal, guys. Ya, ikan buntal yaitu ikan pufferfish. Ya, dari coraknya kita bisa lihat, guys, untuk ikan buntal ini jenis Amazon puffer atau Colomesus acellus. Ya, Colomesus acellus yang biasa hidup di Sungai Amazon. Ini termasuk ikan buntal air tawar, guys. Ya, dari bentuknya teman-teman bisa lihat, ya, ikan ini lucu sekali, guys. Tapi dari kelucuannya ikan ini sangat berbahaya, guys. Karena ikan buntal ini termasuk ikan predator. Ya, biasanya untuk pakannya yaitu ikan-ikan kecil, siput atau udang-udang kecil itu, guys. Selain itu, ikan buntal ini juga sangat berbahaya karena dagingnya banyak mengandung racun sianida. Jadi jangan dikonsumsi karena ikan ini sangat beracun dan berbahaya sekali, guys. Ya, oke, okay guys, kembali ke ikan hias. Ya, ikan buntal atau pufferfish ini sekarang menjadi salah satu ikan favorit untuk dijadikan peliharaan, guys. Karena di toko-toko ikan hias sekarang banyak sekali yang jual ikan ini, guys. Biasanya yang dijual di toko ikan hias itu ikan buntal jenis yang warna hijau, ada totol-totol bulat itu, guys. Harganya juga masih terjangkau. Tapi untuk teman-teman yang mau pelihara ikan buntal ini, diusahakan menyiapkan air, terus kemudian di akuarium, karena untuk ikan ini memerlukan tambahan oksigen. Jadi lebih baik dipelihara di akuarium dengan perlengkapan lengkap seperti aerator dan water pump. Dan jangan lupa siapkan pakannya, karena ikan ini termasuk ikan yang rakus, guys. Ya, oke, okay guys, sekian aja kita review seputar ikan buntalnya. Ya, kapan-kapan kita bikin atau kita review video seputar ikan hias yang lain. Ya, oke, okay guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.